Hadis yang ke-203, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu rasul ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, mereka yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Okey, baginda menjawab, siapa saja yang kaum muslimin selamat dari lisan dan juga tangannya. Ha, ini satu guideline ataupun panduan. Ha, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, okey, orang ni Islam dah. Ha, Islam ni dia adalah satu lafaz penyaksian bahawa Allah tu esa dan kita bersyariat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya Islam digunakan istilah dia daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Lepas tu kalau kita baca Quran, kita dengar, kita jumpa wa nahnu lahu muslimun, kita ni adalah orang muslim. Maknanya Islam digunakan istilah tu, Islam maknanya selamat, maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bermula syariat Nabi Ibrahim AS, mengesakan Allah, syariat Nabi Ibrahim, kemudian syariat Nabi Musa, kemudian syariat Nabi Dawud, syariat Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa AS, sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya belief system kita, Allah tu satu, kan? Maknanya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, bukan sembah berhala, bukan sembah patung, bukan sembah dewa-dewa, bukan memuja benda-benda selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi di kalangan kita, ketika para sahabat mengislamkan banyak orang, sahabat nak minta Rasulullah bagi satu benchmark, kan? Apakah orang yang Islam ni tu bagus? Satu benchmark. Semua dah Islam dah, alhamdulillah, semua dah mengatakan Allah tu esa dan juga maksudnya apa? Maknanya bersyariat dengan syariat ni bawa Nabi SAW. Nabi SAW mengajar satu konsep yang mudah untuk kita faham, iaitu kan, benchmark Islam yang paling bagus. Orang ni Islam lah paling bagus, iaitu apa dia? Orang tu selamat daripada lisan dia dan daripada tangan dia. Kita berbalik pada hadis yang inna rifqa yang tadi awal tadi kan, sesungguhnya kelembutan itu kan, lembut tu wajah dan juga tutur kata. Jadi benchmark Islam yang terbaik adalah dia punya tutur kata tu menyelamatkan. Tutur kata ni menyelamatkan. Kita ni bibo kakak tuan-tuan sekalian, boleh kenal orang secara quick check. Maknanya cepat punya check lah, kan? Scan kan. Okey. Daripada sudut perkataan, orang ni dia ada jenis orang level pertama ni maknanya bagus. Cuma ni kita boleh tahu, ada satu orang yang dia punya cerita tu semua pass oriented. Semua cerita orang lepas tu kan. Itulah yang lepas pass oriented. Orang ni bagus, dia ada kelebihan dia. Kelebihan orang pass oriented ni bab innovation sangat bagus. Kalau kita tanya pandangan dia, macam mana nak baiki benda ni? Oh, sangat bagus. Itu memang naturally Allah bagi kelebihan kat dia. Pass oriented. Tapi maksudnya, dia ni kalau cerita benda yang lepas saja. Kan? Okey. Yang kedua, ada time orang, dia kalau cerita adalah cerita peristiwa. Peristiwa. Tengok bola tak bau ni? Bola kan dia sepak ke sini kan? Patutnya lah dekat. Patutnya dia sepak ke sini. Tapi cerita peristiwa. Kan? Apa yang berlaku je. Kita cuba perasan keliling kita ni, maknanya benda-benda peristiwa, benda-benda yang berlaku je. Padahal sama-sama tengok bola tu, padahal sama-sama tengok bola, mengulas tu benda sama. Tahu-tahu ni, betul lah, padahal sama-sama tengok padahal tu kan. Dia mula peristiwa. Okay, ada type orang, okay, orang yang mengulas peristiwa ni, orang ni kekuatan dia apa tau, dia bagus, dia present oriented. Orang yang sangat bagus benda-benda present. Kalau kita cakap okay, nak buat macam mana ni, macam ni, dia boleh cerita. Maknanya itu bagus, itu kelebihan dia lah. Tapi dia adalah present oriented. Okay. Ada pula orang jenis, kalau percakapannya masalah aja, kalau perasaan salah aja, kan? Kalau cerita kat rumah penuh masalah, itulah blender tu rosak lah, blender tu kan, baru bulan lepas vacuum rosak, apa semua lah kan. Datang kelas macam ni, kadang-kadang aircon tengah sejuk kan, sejuk lah aircon sekarang ni, tak boleh slow sikit ke kan. Aircon tak rosak, kelas ni panas, lemas badan saya ni, lapar, ada je. Tapi jenis ni macam tu, jenis macam tu. Ni pun sama, orang macam ni, kelebihan dia, innovation bagus, sebab dia nampak masalah.
Satu benda apa nampak apa apa masa kamera ni ya? Oh, patutnya kena sengit sikit ni barulah gambar cantik. Maknanya mungkin ha, dia bagaimana. Tapi jenis orang macam tu, jenis orangnya. Okey. Kemudian ada orang yang jenis dia adalah kalau cerita benda yang ke depan, gagasan, idea-idea baru, soal dia boleh buat ke tak tu soal lain, tapi benda baru. Kadang kita boleh cakap, "Oi, bagus benda macam ni kan." Apa benda ke depan. Awak ni future oriented ya. Maknanya dia ke depan. Ya, maksudnya itu bagus. Kelebihan dia mana dia nampaklah benda nak buat. Benda-benda kreatif benda bagus, bagus untuk dia tu. Okey. Jadi tak kisahlah past oriented ke, ataupun present oriented ke, cerita peristiwa ke, ataupun jenisnya ada masalah, cara pemikirannya masalah je. Ada pernah jumpa tak orang macam ni? Jumpa masalah je. Ah, ada masalah kan. Tapi jenis, itu jenis dia tau. Jangan pelikir dia. Kau ni apalah, itu jenis dia. Nak macam mana? Itu memang kalau dia tak perasan benda tu, dia akan grounded dengan benda tu. Kalau dia tak perasan. Kalau dia perasan, dia hadir kelas hari ni, oh aku jenis macam ini ya. Dia akan explore sisi yang lain. Itu lebihnya ilmu. Ilmu ni kita dapat, kita nak dapat part mana nak baiki diri. Kan? Kalau tak, kita akan grounded, kita akan terperangkap. Kan? Dengan apa nama, dengan keadaan kita, kita rasa feel good dengan keadaan kita tu. Kan? Kita tak perasan tu padahal. Dan mungkin antara kita ada menyebut, bagus-bagus, baik saya sebutkan. Dia tu memang macam tu. Tapi itu ilmu. Eh? Okay. Tak kisahlah kita sama ada kita macam mikir masalah aja ataupun future. Kadang-kadang future bagus. Kita boleh fikir benda-benda yang baru ke depan. Okay. Apa beza kreatif dengan inovatif? Kreatif ni from zero. Tak ada apa-apa sample, dia boleh fikir. Oh, nak buat macam mana? Inovatif ni dah ada satu sample dan penambahbaikan. Dan inovatif kadang-kadang lagi bagus daripada kreatif. Kreatif kadang mungkin idea tu boleh dilaksanakan, mungkin tidak. Jadi maknanya tak kisahlah kita ni adalah past oriented ke, present oriented ke, ataupun future oriented ke, janji perkataan jangan menyakitkan orang. Itu benchmark bagi Islam yang bagus. Okey, contoh tadi kan, ada orang past oriented. Okey. Cerita masalah aja. Janji jangan menyakitkan orang. Apabila cerita masalah, menyalahkan orang lain. Ada juga kan. Inilah blender rosak ni apa semua. Ini semua tu punya pasal ni kan. Pasal tak salahkan orang pula kan. Ini semua ni pasal tu menyakitkan orang. Okey. Ataupun dia jenis orang yang apa tadi? Orang yang peristiwa. Cerita peristiwa tapi dia ni tak betul ni kan. Tak patut ni dia jadi jurulatih kan. Patutnya dia kena ajar sepak macam ni. Kenapa kau tak jadi jurulatih? Kalau kau yang tahu sangat kan. Maknanya menyakitkan orang. Ataupun jenis tadi masalah. Tadi masalah past oriented. Apa cerita-cerita lepas. Atau masalah. Ataupun future oriented. Future oriented. Okay. Oh, patutnya kena pintu ni kena alis sini ni. Maknanya baguslah. Pintu ni kali sini ni awak tak ketiga tak belajar ke? Belajar 4 tahun jadi engineer yang pernah mau jadi arkitek tak boleh fikir. Kan menyakit kau orang. Kan? Jadi tak kisahlah jenis kita tu apa. Man salima muslimun min lisanihi, dengan lisan dia. Kan? Jadi kita kena faham aku ni jenis mana jenis perkataan aku Jenis masalah ke, past oriented, past ke, future ke, present ke, peristiwa ke, apa jenis apa. Wayadihi, dan juga tangannya. Tak menyakit kawan dengan tangan dia. Dengan tangannya, dengan apa yang boleh dibuat lah. Sebab itu sampah jangan buang merata, kan? Dalam hadis Nabi sebut bahawa sebaik-baik kamu adalah orang yang mengutip duri dari jalan. Saya pernah naik satu kereta. Kereta depan makan buah-buahan, keluar kulit rambutan. Ui, kan? Keluar kulit rambutan. Kemudian keluar kulit durian daripada kereta. Nabi kata, buang duri dari jalan. Dia membuang duri di jalan. Muka keringnya. Kita potong tin. Oh, kenapa buat tu? Bahagia. Tak, kadang-kadang ada orang yang dia tak ada guideline. Dia tak pernah orang sebut kat dia. Dia tak tahu benda tu kadang. Kita cakap, common sense lah. Common sense bukan untuk semua orang. Common sense adalah orang yang ada benchmark ilmu. Lepas tu kan dalam hadis yang disebutkan, baliru anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ada orang memang tak tahu tau. Ada orang memang tak tahu. Kan kita pelik, benda simple pun tak tahu. Common sense lah. Dia tak ada common sense sebab dia tak ada ilmu. Common sense orang dah ada satu benchmark ilmu.